para pemain Qatar. Asis Salfidin dari kanan pertahanan Indonesia. Oh, melewati Rio, kiri kotak penalti, sangat berbahaya. Beruntung bola tadi sempat berhenti di kaki dari Rizky Ridho dan mudah tadi diamankan oleh penjaga gawang Hernando. Sebuah serbuan yang sangat-sangat berbahaya. Harus diperhatikan sama oleh para pemain Indonesia, Bung Maruf. Ya, dan sangat enak sekali ya tadi bagaimana kemudian memberikan cutback karena posisi Rio Fahmi sudah bergerak terlebih dahulu dan kemudian. Ya, tapi saat penampilan melawan Vietnam benar-benar sangat syahmi penampilannya Ahmad Al-Rawi yang sangat berpengalaman di tim nasional senior Qatar. Lakukan sudah cukup berbahaya dari serangan bebasnya namun membentur pagar hidup para pemain Indonesia. Balik serangan dari para pemain Qatar. Oh, nampaknya menyamping tadi tendangan dari Mustafa Tariq Masol. Tapi bagaimana cukup banyak celah yang dimiliki Indonesia, Bung Maruf. Iya, terutama dari sisi kanan ya, beberapa kali tak penalti. Arhan Pratama lakukan sudah. Oh, cukup tinggi, berbahaya dan oh, hampir saja tadi. Nampaknya Balaidah tadi, Yusuf Balaidah Abdul Salam mampu membaca pergerakan bola tadi. Sundulan dari Ferrari, Bung Maruf. Iya, sebenarnya lebih pada defend ya. Salfidin tadi dari Qatar. Baik tadi, betul, Bung Maruf. Menurut saya sangat menarik bagaimana posisi dari Arhan ya. Sangat diberikan kebebasan. Oh, Sofitan Sulaiman. Mas Witan di kotak penalti. Rafael Strike. Ivar Jenner. Kembali kepada Strike. Masih Strike. Dan... Oh, Tuhan. Wow. Menyentuh tiang tadi. Bagaimana shooting dari Rafael Strike? Oh, Tuhan. Menjadi penyelamat nampaknya tiang gawang kiri dari penjaga gawang Yusuf Balaidah dari Qatar tadi, Bung Maruf. Iya, menurut saya adalah keputusan tendangan yang sangat penjuru, baik ya, tendangan penjuru. Tapi Rafael Strike melakukan tugasnya dengan sangat baik, melakukan tembakan yang sayangnya memang masih sedikit melebar tadi. Dua kali pergerakan, satu kali tembakan. Apa? Nando Ari Sutaryadi. Oh, cukup tenang tadi tendangan penalti dari Muhammad Arusna Khalid Ali Syabah yang mengarah ke tengah tadi. Dan Nando Ari Sutaryadi yang sudah bergerak ke kiri gagal mengantisipasi tadi tendangan penalti dari Khalid Ali Syabah untuk mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan sementara dari Qatar, Bung Maruf. Khalid Al-Sabah menjalankan tugas dengan baik sebagai eksekutor penalti dari Qatar sekaligus jadi gol pertama dia untuk timnas senior Qatar di laga pertama dia di timnas senior. Bagaimana eksekusi penalti yang sangat tenang, keras memang, tapi pergerakan dari Hernando sudah bergerak ke sisi kiri terlebih dahulu sementara tembakan dari Sabah tadi bergerak ke sisi yang lebih ke kanan. 1-0, kita lihat hasil tendangan penalti dari Khalid Ali Syabah untuk mengubah skor 1-0. Indonesia harus tertinggal di akhir-akhir babak